Ya, tadi kamu udah nyelamatin aku. Sama-sama, Lu. Justru aku mau kok selalu jadi pelindung kamu, penyelamat kamu. Asalkan kamu jangan marah-marah lagi ya sama aku. Aku itu cuma cemburu sama kamu. Wajarlah, kamu kan pacar aku. Pasti aku cemburu udah ngeliat kamu sama cowok lain. Iya, tapi kamu jangan gitu lagi ya. Apalagi ke L. Kasian dia. Iya. Janji. Janji. Tadi Pak Roni udah telepon Mama. Aduh, El. Mama tuh bingung banget. Mama emang pernah bilang sama kamu kalau kamu harus nyembunyiin kekuatan kamu. Tapi Mama juga gak tega kalau kamu dibully sama teman-teman kamu. Ma, aku memilih untuk menunjukin kekuatan aku, Ma. Tapi Mama tenang aja, aku ini super boy, Ma. Jadi aku gak ngerasin sakit sama sekali. Enggak, El. Tapi hati kamu ini gak super. Buka aja sendiri. Ya ampun, Bim. Makasih ya, Bim. Kamu sweet banget sih. Ngelakuin apa aja buat kamu, Lun.
berarti kalau kamu jadi pembantuku, gimana? Boleh, nggak apa-apa. Benar. Iya, kan berarti bisa ketemu kamu setiap hari, iya kan? Iya, nggak, aku bercanda kok. Gue telepon ntar, Luna curiga lagi. Gue terbang aja. Biar nyanyi kalah, biar nyanyi kalah. Suara apaan tuh ya, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk, gedebak gedebuk. Aduh. Gue harus bisa ke tempat Luna nih. Gue harus melihat keadaan dia gimana ya setelah kecelakaan. Wah, gue pasti seneng banget nih. Kalau gue bisa ngerawat dia, merhatiin dia, nolongin dia, gue terbang aja deh ke dia. Ah, kucing lagi tuh suara. Tapi gak mungkin deh suara kucing. Gue udah tadi gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Ini bukan kucing nih. Bukan kucing. Maling, berani-beraninya dia mau nyolong rumah majikan gue yang baik hati dan yang ganteng itu. Liatin aja lo ya, gue gak tahu gue punya senjata wasiat balok sakti mandraguna dari warisan nenek moyang gue. Lo liatin, gue pukulin lo pakai balok sakti gue lo ya. Lo liatin maling. Aduh. Bisa banget dia kalau bikin surprise. Luna.
keinget El ya? Rasanya kayak ada El gitu pas kecelakaan tadi. Kayak ngedengar suara dia. Tapi enggak mungkin ada El. Kalau ada El, pasti dia sekarang udah di sini. Secara dia kan peduli banget sama gue. Itu terlalu lama. Mati gua. Kok gue mendarat di sini sih? Aduh, gak mungkin kok Tante Dewi bangun, gue bisa marahin ini. Kabur. Kamu ngapain di sini? Aku salah kamar, Tante. Ya udah nggak apa-apa. Minum dulu, Ki. Tante Dewi. Tante, udah tidur. Kok kasurnya berantakan? Ini Tante Dewi nggak biasa begini. Kenapa nih? Jangan-jangan ada maling. Bukannya bimbang kayak gitu. Pasti karena hubungannya sama lu udah aman. Wah, gua anak. Yang dipikirin cuma pacaran mulu. Pasti dia lupa tuh sama rencana gue bilang. Iya. Itulah Bima. Panggil tuh sama Kondra, suruh ke ruangannya. Enggak, gue mau istirahat. Males. Bima, kok lo bisa sih melawan ratu kita? Hah? Udah lo dipanggil, ayo masuk. Kalau gue gak mau gimana? Gue mau istirahat. Bim! Iya, gue ke ruangannya. Gue seneng banget, Len. Kalau lihat lo bahagia kayak gini. Yang penting gue bisa jagain lo dari jauh. Kok gue tiba-tiba kepikiran El ya? Rasanya kayak dia ada di sekitar gue gitu. Ngapain juga gue mikirin El? Gue kan sama dia cuma temenan. Gak mungkin ada perasaan lebih dari teman. Apalagi kayak gini. Kayak orang kekasih aja. Gue juga ada perasaan itu. Ya gue memang super boy. Tapi gue gak kata mama. Hati gue ini gak super. Gue bisa juga kangen. Sakit hati. Ngerasain semua yang lain. Siksa, aku cuma bisa mencintaimu, mencintaimu. Ada apa, Ratu? Bagaimana kabar lu, Ratu? Kenapa tiba-tiba dia bisa langsung tanya kabar pacar gue? Apa dia tahu Luna habis tabrakan? Aku khawatir banget sama kamu. Bim, kata dokter, lenganku bisa patah. Tapi kok dibilang udah ada penyembuhan ya? Kok bisa?
siapa? Kamu, Win. Iya, tadi aku yang nolongin. Makasih ya, Bim. Balik. Semoga tidak ada kecelakaan kedua kali ya. Ini orang kok kayak gini banget sih? Maksudnya ini apa ya, Ratu? Kamu janji dan kamu ingkar. Aku janji tidak pernah ingkar. Kamu lupa misi kamu. Luna taruhannya. Saya janji saya akan menyelesaikan misi kita, Ratu. Bukan saya yang akan menyikitinya, tapi diri kamu sendiri. Kamu lupa siapa diri kamu? Siapa Luna? Kamu lihat dan sadar siapa kamu. Ayo. Tatap kaca itu. Cukup. Kamu mau melupakan siapa kamu? Supaya kamu ingat. Kamu dan semua kita adalah alien. Itu wujud asli kita. Bima, kamu kan tahu bahwa kamu tidak bisa menikah dengan manusia sempurna seperti Luna. Ingat itu dan kembali ke misi kamu. Atau kamulah yang akan menyakiti Luna. Kau dia tahu siapa kamu sebenarnya. Ingat Bima, ras kita berbeda dengan keluarga Elon. Wujud mereka sempurna seperti manusia. Karena itu kita harus bisa mengalahkan mereka agar bangsa Denosi menjadi penguasa dan disegani semua makhluk dalam semesta ini. Kamu jangan terlalu terlena dengan diri kamu saja. Kamu harus ingat bahwa kamu ke dunia ini punya misi. Iya, saya ngerti. Saya tahu apa misi saya. Udah, saya jangan bisa istirahat. Aku harus berbicara sekarang. Karena aku lihat kamu terlalu terlena sama urusan kamu. Iya, saya ngerti. Sekarang saya capek, saya istirahat. Kamu harus cari anak Hugon secepat mungkin. Karena dia musuh kita. Kenapa gue harus jadi alien? Gue gak suka jadi alien. Gue punya perasaan, gue punya hati, gue cinta sama Luna. Gue gak suka jadi alien. Siapa sih yang taruh sini? Gue kalau emosi kayak gini jadi pengen ketemu sama lu. Mumpung ada yang ngawasin gue, mending gue pergi sekarang. Masih pada nyala. Berarti belum tidur dong orangnya. Apa jangan-jangan Luna lagi belajar serius kali di kamarnya, makanya gak dengar gue ngetok pintu. Bima.
Siapa tuh? Ngapain sih datang kesini, Mama? Kurusuk rencana orang aja. Eh, siapa di situ? Kamu ngomong apaan sih, Bim? Kok aku jadi bingung? Enggak. Aku bercanda tadi. Habis gara-gara kamu cantik banget sih lo. Aku jadi kehipnotis. Gue mau turun aja kalau gitu. Gue mau tahu mereka ngapain. Tapi gimana ya? Gue kan belum hebat mendaratnya. Gimana kok gue nyusuk lagi? Wah, gawat nih. Tuan, tolong Tuan. Sih? El? Wah, dia lagi. Ngapain lu di sini? El, kok bisa sih lu tiba-tiba di sini? Terus nggak ada pohon lagi. Lu jatuh dari mana? Ini Luna, tadi gue, aku lagi nyari daun. Daun apa? Daun kelor lu cari? Yang enggak, Bim, daun beneran buat obat-obatan gitu. Soalnya nyokap gue lagi sakit. Dia lagi suka buat obat-obatan apa ramuan tradisional gitu. Sakit apaan? Lun, udah Lun, gak usah percaya omongan dia. Ini mah akal-akalan dia doang. Gue tahu. Lu kesini mau gerecokin hubungan gue sama Luna kan? Mau gangguin orang pacaran, ya kan? Bim, udah Bim, pulang aja yuk. Gak bisa lo liat, setiap kali dia selalu kayak gini. Siapa tahu emang benar, mamanya dia tuh lagi sakit. Gue ingetin, lo sama gue belum kelar. Kelihatan bego banget depan Luna. Lu gua merusak acara Luna lagi. Kamu pasti marah banget sih. Gak apa-apa deh. Aku emang gak suka banget lihat kamu berduaan romantis-romantis gitu sama Bima. Bim, kok jalannya jadi jauh banget sih? Perasaan tadi deket deh. Gara-gara si El, gue jadi gak bisa jalan cepet. Kalau gue keluarin kemampuan gue, terus si El malah ngeliat lagi. Emang bikin masalah aja tuh dia. Lun, kita cari ojek aja ya. Supaya kamu pulangnya gak kemalaman. Nanti Tante Dewi malah marah lagi. Dasar lu, El, yang kerap. Lihat aja lu ntar di sekolah. Ojeknya lagi pada jalan kali. Tapi biasanya tuh ada ojek yang lewat sekitar sini. Aku malah jadi gak enak sama Tante Dewi kalau kamu pulang kemalaman, Lun. Yaudahlah, Bim. Jalan aja yuk. Jangan, Lun. Kamu duduk aja di sini. Nanti kamu kecapean kalau jalan pulang. Aku cariin ojek atau taksi lah di sekitar sana. Udah, cepetan. Bentar ya, Lun. Oh,
Sepi juga ya. Bima dapat taksi nggak ya? Dia lagi. Ngapain lu di sini? Kalau ingat kejadian tadi, lucu juga sih. El ngapain coba di situ? Anehnya kok gue nggak bisa marah ya? Malah lucu ngeliat dia. El, kok bisa sih lo tiba-tiba di sini? Terus nggak ada pohon lagi. Lo jatuh dari mana? Gini Luna, tadi gue... Aku lagi nyari daun. Daun-daun apa? Daun kelor lo cari? Ya enggak, Bim. Daun-daun beneran buat obat-obatan gitu. Soalnya... Nyokap gue lagi sakit. Dia lagi suka buat obat-obatan apa ramuan tradisional gitu. Sakit apaan? Lun, udah Lun. Gak usah percaya omongan dia. Ini mah akal-akalan dia doang. Gue tahu. Lu kesini mau gerecokin hubungan gue sama Luna kan? Mau gangguin orang pacaran, ya kan? Terus El pulangnya gimana ya? Tadi Bima sebenarnya berangkat naik apa ya? Kok bisa cepet banget sih? Jangan-jangan dia beneran punya mobil terbang lagi. Semoga Bima cepet dapet taksi deh. Ya ampun, si Bima gimana sih? Udah malam gini Luna dibiarin sendiri. Nggak tahu apa tempatnya sepi gini. Kamu ngapain malam-malam sendiri di sini, Lun? Ini. Bima mana? Itu dia, nungguin Bima nyari taksi. Tapi belum datang-datang. Aku hanya ingin kamu dengar satu kata saja. I love you. Cinta. Pulang bareng aku aja yuk. Tapi harus ngabarin Bima dulu. Bima gampang lah, kan kamu bisa aja ngabarin nanti kalau kamu udah pulang naik ojek atau taksi atau apa duluan. Aku harus telepon Bima dulu deh. Udah, gak apa-apa, gampang kok. Ya kamu nanti tinggal bilang aja kalau kamu pulang duluan naik ojek atau naik taksi atau apalah. Lagian kan Bima cowok, kamu gak usah khawatir, dia bisa pulang sendiri. Kalau kamu kan cewek, gak enak malam-malam sendiri gini. Yaudah deh, pulang yuk. Udah malam juga. Mencintaimu. Ku tak mau tahu baik atau tidak. Aku sama kamu. I love you. Ku tak mau lihat siapa kamu. Apapun.
tahap kaca itu. Cukup. Kamu mau melupakan siapa? Supaya kamu ingat. Kamu dan semua kita adalah ini. Itu wujud asli kita. Bima, kamu kan tahu bahwa kamu tidak bisa menikah dengan manusia sempurna. Kenapa gue harus jadi alien? Gue gak suka jadi alien. Gue punya perasaan, gue punya hati, gue cinta sama lo ya. Gue gak suka jadi alien. Siapa sih yang taruh sini? Gue kalau emosi kayak gini jadi pengen ketemu sama lu. Mumpung gak ada yang ngawasin gue, mending gue pergi sekarang. Cari drama tentang apaan ya? Yang bagus apa ya? Luna lagi lihat apa sih di laptopnya? Kok kayaknya dia senang banget. Romeo Juliet. Enggak. Hansel Gretel apa ya? Waduh, tapi jangan sampai dilihat foto-foto di Facebook yang baru diupload sama Raya lagi. Kan foto gue aib semua. Cerita Indonesia aja deh. Tangkuban Perahu. Oh, apa lagi nih? Roro Jonggrang. Ken Dedes. Ah, gak seru. Drama yang romantis aja kali ya. Banget gue. Si Fondra pakai sengaja nunjukin wujud asli gue segala. Bikin gue bete aja. Gue kalau dari lahir ditanya mau jadi apa, gue pasti akan jawab manusia. Gue gak akan mau jadi alien kayak begini. Kok gue malah kesini ya? Kan tadi gue rencananya mau ke rumah Luna. Gini nih kalau lagi emosi. Suka gak jelas arah tujuan gue mau kemana. Ini sekarang gue tenang, gue ke rumah Luna. Gue ajak dia dinner. Dia pasti suka. Kalau gue ngeliat Luna lagi senang gini, gue jadi pengen ngasih sesuatu. Tapi apa ya? Masa ice cream? Kalau ice cream, ribet ngasihnya gimana ya? Terus langsung bentar dia bingung. Tak mau lihat siapa kamu. Iya, ini baru udah bagus. Apapun terjadi. Nah, ini bagus-bagus ya. Kalau kata orang tuh, kalau cewek dikasih bunga dari daerah sini, dia bakal senang banget terus keinget terus sama orang. Aku kasih yang mana ya? Pasti suka banget. Gue kasih Luna bunga ini, dia suka banget nih pasti nih. Harum sih. Enaknya bunganya gue taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Siapa tuh? Kok ada yang ngetok?
Kok gak ada orang? Lu please, Una, lihat ke bawah dong. Lihat tuh ada bunga dari gua. Aduh, masa gak kelihatan sih? Siapa yang ngetok tadi? Siapa sih ngetok-ketok gini, Mamang? Una ngajarin ngambil bunga gua, kan? Aduh. Luna. Nggak ada yang jawab. Lampunya masih pada nyala. Berarti belum tidur dong orangnya. Apa jangan-jangan Luna lagi belajar serius kali di kamarnya, makanya nggak dengar gua ngetok pintu. Eh, siapa di situ? Mana nih? Masa gue terbang, kok gue terbang ke taman dong? Maling ya? Eh, sini turun kalau berani lawan gue. Berani-beraninya maling rumah pacar gue. Eh, turun! Wah, songong nih orang. Gak bisa dibiarin nih. Kalau lo gak mau turun, gue samperin lo ke atas. Diam aja nih orang. Lihat lo ya. Wah, kamar Luna ini emang enak banget ya. Tapi kok sekarang kayak agak banyak kan warna pinknya ya? Kemana tuh orang larinya cepet banget? Gimana-gimana? Eh, gawat, kok ketahuan gue harus ngumpet? Itu manusia apa hantu? Bisa langsung gak kelihatan gitu? Atau jangan-jangan dia masuk ke dalam lagi? Lu siapa ya? Ngapain lu ada di kamarnya Luna? Lu siapa? Masuk-masuk ke kamar keponakan aku. Tante Dewi? Iya. Ini benar Tante Dewi? Benar. Kamu nih, anak cowok ngapain masuk-masuk kamar cewek? Enggak gitu maksudnya tante, tapi ini benar-benar Tante Dewi apa bukan ya? Kok suaranya Tante Dewi sekarang agak berubah ya? Agak lain gitu tante. Oh. Tante lagi lagi serak aja sama lagi demam. Iya, tapi masa baru berapa hari nggak ketemu sama Tante Dewi, kayaknya badan Tante Dewi agak sedikit lebih besar gitu, lebih gemuk. Kamu enak aja ngatain tante. Tante ini lagi diet. Jadi nggak mungkin kok tante jadi gemuk. Nggak bukan gitu tante. Tante jangan marah dulu dong tante, takut. Mendingan kamu pergi dari sini sekarang. Iya tante, saya pergi, tapi besok saya ketemu Luna masih boleh kan tante? Kalau kamu nggak pergi sekarang, nggak boleh. Iya tante, saya pergi, benar, saya pergi sekarang. Satu, dua. Iya tante, buru-buru apa tante? Iya sabar tante, sabar. Iya.
siapa-siapa sih? Padahal tadi ada yang ngetok. Serem banget. Jangan-jangan... Kamu dari tadi di sini? Iya, aku dari tadi di sini. Ya ampun, kukira apaan, tahu nggak? Dari tadi tuh ada yang ngetok-ngetok, tapi nggak ada orang. Kukira kan setan. Itu aku loh yang ngetok dari tadi. Iya, Lun, tadi aku tuh sempat curiga. Kayak ada orang yang naik ke kamar kamu. Tapi sih, tadi aku sempat ngecek ke atas. Pas aku masuk kamar kamu, ternyata Tante Dewi. Tante Dewi? Iya, Tante Dewi. Ya untung aja Tante Dewi, bukan maling. Kalau maling kan bahaya rumah kamu kemalingan. Ngapain sih foto Bima ada di sini? Ini lagi fotonya. Aku kerjain aja nih. Maaf nih ganggu malam-malam datang ke rumah kamu. Enggak apa-apa kok. Kenapa? Enggak, aku mau ajak kamu dinner kalau kamu mau. Ya ampun, Mim, ini kan udah malam. Iya, makanya namanya dinner, makan malam. Bima. Sebentar doang, bener. Sumpah, sebentar doang. Mau ya? Kamu jalan kaki? Enggak, tadi naik odong-odong. Iya. Bercanda terus, udah malam. Iya, bener. Maksudnya tadi jalan kaki lagi masuk ke mobil. Biar bisa bareng terus sama kamu. Emang kita mau kemana sih? Pokoknya ada aja. Yaelah, Bim. Aku tuh kemana aja suka. Makan di pinggir jalan juga aku suka kok. Nggak boleh makan pinggir jalan. Kamu tahu sendiri kan? Jakarta tuh banyak polusinya. Kalau kamu makan di pinggir jalan, bisa sakit perut loh. Ih, lebay banget sih. Makan di pinggir jalan juga aku nggak apa-apa. Gak bisa. Mulai sekarang, harus makan di tempat yang steril dan higienis. Ya? Iya. Ngomong, Bima sama Luna ngomongin apaan ya? Aku harus cerita. Kok Bima sama Luna udah gak ada sih? Mereka kemana ya? Aku harus cerita. Bima! Kemana dia? Ratu Fonda, Bima tidak ada di mana-mana. Dia pasti pergi membantu Luna. Nggak apa-apa kok. Kenapa? Enggak, aku mau ajak kamu dinner kalau kamu mau. Ya ampun, Mim, ini kan udah malam. Iya, makanya namanya dinner, makan malam. Bima. Sebentar doang, bener. Sumpah, sebentar doang. Mau ya? Kamu
jalan kaki? Enggak, tadi naik odong-odong. Iya. Bukannya terus, udah malam. Iya, iya, benar. Maksudnya tadi jalan kaki lagi mas, bawa mobil. Biar bisa bareng terus sama kamu. Emang kita mau kemana sih? Pokoknya ada aja. Yaelah, Bim. Aku tuh kemana aja suka. Makan di pinggir jalan juga aku suka kok. Eits. Nggak boleh makan pinggir jalan. Kamu tahu sendiri kan, Jakarta tuh banyak polusinya. Terus kalau kamu makan di pinggir jalan, bisa sakit perut loh. Ih, lebay banget sih. Makan di pinggir jalan juga aku nggak apa-apa. Gak bisa. Mulai sekarang, harus makan di tempat yang steril dan higienis. Ya? Iya. Yeah. Ngomong, Bima sama Luna ngomongin apaan ya? Aku harus cerita. Bim, aku emang mau pergi kemana? Saudara di sini yang aku punya juga cuma Tante Dewi. Bukan itu maksud aku. Maksud aku ya, kamu pergi ninggalin aku, terus kamu pacaran sama cowok lain. Ya ampun, Bim. Kamu pikirnya udah jauh banget sih. Masa depan kita tuh masih panjang. Sekarang tuh santai dulu, tenang aja. Iya, iya, iya. Aku ngerti. Tapi janji ya, jangan pernah tinggalin aku. Anjir, aku gak bisa gini terus. Aku gak bisa cuma ngagumin kamu tanpa kamu tahu aku siapa dan apa yang aku lakuin buat kamu. Aku akan bikin kamu tahu, Luna, kalau cintaku buat kamu jauh lebih besar daripada Bima. Kayak ada yang terbang. Apaan yang terbang? Gak tau tadi kayak ada yang terbang di atas. Itu biasa, burung tetangga sebelah. Kalau malam-malam suka dilepas. Oh, tapi sering burung-burungnya terbang-terbang di sekitar sini? Gak juga sih. Lagian ngapain sih mikirin burung terbang? Jadi pergi gak? Jadi dong. Yaudah. Sekarang, kamu tutup mata kamu. Ngapain tutup mata segala sih? Kan tempatnya surprise. Nanti kalau kelihatan sama kamu nggak jadi surprise dong. So romantis banget sih kamu, Bim. Oke, kalau kamu nggak mau tutup mata. Beda, kalau kamu nggak mau tutup mata, mata kamu yang aku tutup. Daripada ntar kamu colongan, intip-intip. Intipin siapa? Shh, Bim, biar aku yang pasang. Kemana sih? Ini jangan intip. Udah? Nggak kelihatan? Udah. Oke, siap. Pelan-pelan. Stop. Pegangan sini. Awas. Kemana sih? Nggak, nurut aja. Pegangan ya. Satu. Nah, kan di sini bunganya banyak, bagus-bagus lagi. Mendingan sekarang gue ambil, terus gue hias kamar Luna pakai bunga-bunga ini. Pasti dia senang. Bim, kita mau kemana sih? Kok rasanya jalannya cepet banget deh? Itu perasaan kamu aja. Terus ini anginnya gede banget, Bim. Tapi sejuk kan anginnya? Iya sih. Kemana sih kita? Udah, kamu ikutin aja. Ini Luna pasti suka nih. Kalau kamarnya gue hias-hias pakai bunga. Dan semoga dia bisa tahu. Kalau yang hias kamarnya itu gue. Sendirian pun tak bisa.
Ini kan kamarnya Luna lebih indah. Dia pasti seneng nih. Dia tidurnya pasti enak malam ini. Tinggal nunggu reaksi Luna nih. Kok Bima sama Luna udah gak ada sih? Mereka kemana ya? Aku harus cari tahu. Bima! Kemana dia? Ratu Pondra, Bima tidak ada di mana-mana. Dia pasti pergi membantu Luna. Perempuan itu sudah mengganggu pikiran Bima. Maaf, Ratu Fonda. Apakah Anda mau saya jemput Bima? Tidak usah sopan, Kelos. Dia urusan saya. Sekalian carikan saya cemilan. Maaf, Ratu Fonda. Ratu mau cemilan apa? Mau baterai pakai saus tiram? Atau besi sama saus sambal? Saya paling suka besi baca. Pakai ketchup yang banyak. Cepat! Iya. Kurangin kecepatan! Iya, sudah. Atau Farah nggak mau dihabisin? Aku wis sekarang. Udah nyampe, Bim. Udah. Tunggu, stop. Tara. Ya ampun. Bim, ini bagus banget. Ya ampun, Bima. Suka banget, makasih ya, Bim. Tapi kok tadi bisa cepet banget sih? Kita naik apaan? Tadi aku tuh ngajak kamu lari, jadi ala The Flash gitu. Iya, ngaco aja. Udah malam juga, tapi keren banget ini. Ini paling cocok kalau dipakai princess kayak kamu. Bim, ini pasti bagus banget ya. Keren banget. Makasih ya, Bim. Dan selamanya aku minta kamu tetap jadi princess di hati aku ya. Jangan pernah tinggalin aku. Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku tuh bisa mati kalau nggak ada kamu. Bim, Bim. Kamu bikin aku terharu, tau nggak? Sayang banget sama kamu. Bim, aku juga sayang banget sama kamu. Ah, ngapain sih mereka so romantis gitu, Taman? Bukan saya yang akan menyakiti Luna.
tapi diri kamu sendiri. Kamu lupa siapa diri kamu? Siapa Luna? Kamu lihat dan sadar siapa kamu. Ayo. Tatap kaca itu. Nah, cukup. Kamu mau melupakan siapa kamu? Seandainya kamu tahu siapa aku, Lun. Dan kamu juga tahu seperti apa wujud aku sebenarnya. Aku yakin kamu pasti... Bim, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku baik-baik aja, kok. Coba aja dulu aku bisa milih. Aku rela kok. Nyawaku ditukar dengan apapun asalkan aku bisa jadi manusia kayak kamu. Kamu ngomong apaan sih, Bim? Kok aku jadi bingung? Enggak. Aku bercanda tadi habis gara-gara kamu. Cantik banget sih lo. Aku jadi kehipnotis. Gue muterin aja kalau gitu. Gue mau tahu mereka ngapain. Tapi gimana ya? Gue kan belum hebat mendaratnya. Gimana kok gue nyusuk lagi? Tuan, tolong, Tuan! Apaan sih? El? Wah... Dia lagi. Ngapain lu di sini?